Jadi dulunya awal proses berdirinya Raffi Salah memang tidak luput dari peran pemerintah. Setelah ini berkembang sampai berjalan sampai ramai segini, ya, tujuan pemerintahan yaitu untuk mengangkat ekonomi masyarakat. Dampaknya sangat luar biasa bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Berikan ruang kepada masyarakat untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Dengan begitu masyarakat akan tahu bagaimana cara mengelola dana desa dengan baik. Dan masyarakat akan merasa senang ketika mereka terlibat dalam rangka membangun desanya.